Nakama harus tahu nih, Oda menyatakan bahwa One Piece akan berakhir dalam 3 tahun ke depan. Saat wawancaranya bersama Gosho Aoyama, sang autor detektif Conan, Oda menegaskan pada awalnya One Piece dijadwalkan akan berakhir dalam 5 tahun ke depan, dan sudah memiliki akhir yang Oda rencanakan. Tapi dalam pernyataan berikutnya, Oda menegaskan bahwa tujuan pribadinya sendiri, dia ingin mengakhiri One Piece dalam waktu 3 tahun. Dalam wawancaranya itu, Oda berkata, "Aku tidak yakin akan memakan waktu berapa tahun. Aku sudah menjawab pertanyaan ini berkali-kali, hingga aku kehilangan kredibilitas. Jadi aku tidak berpikir harus menjawabnya. Aku seharusnya tidak mengatakan ini dengan lantang. Tetapi untuk sekarang ini tujuanku akan berakhir dalam 3 tahun." Itu artinya jika seperti itu cerita One Piece ini kurang lebih hanya tinggal ratusan chapter lagi. Jika kita hitung kasar, manganya dirilis setiap minggu 1 chapter. Maka dalam 1 tahun akan ada 48 chapter. Dan dalam 3 tahun akan ada 144 chapter. Tapi itu belum termasuk libur yang biasa Oda ambil sekali setiap bulannya. Jadi bisa saja One Piece hanya menyisakan 180 chapter lagi.